Bapak sudah lama tinggal di Jakarta, Pak ya? Saya sudah 30 tahun, Pak. Aslinya dari mana, Pak? Asli dari Pandeglang, Pak. Oh, Pandeglang, Jawa Barat dong, Pak. Jawa ya? Barat, Pak. Bapak senang ya tinggal di Jakarta ya? Bukan main senangnya. Bapak kan sebagai warga Jakarta udah melalui, mengalami banyak gubernur Jakarta, Pak ya? Oh, iya. Kalau gubernur favorit Bapak siapa, Pak? Yang Bapak paling senengin gitu, dong? Ya, dulu favorit saya itu Ali Sodikin, Pak. Kalau di zaman now siapa, Pak? Zaman sekarang ya Ahok. Kenapa Bapak mengagumi Pak Ahok? Ayo. Karena dia selalu memikirkan orang-orang yang tidak mampu. Sampai-sampai orang tukang-tukang sapu aja diperangkatkan umroh. Oh gitu. Saya dengar-dengar marbot masjid juga banyak. Iya, marbot masjid juga banyak diumrohkan. Padahal dia bukan orang muslim. Oh. Tapi dia tetap mengedepankan orang-orang yang kerja di marbot, tukang sapu. Tapi banyak orang bilang Pak Ahok itu galak loh, Pak. Kalau menurut Bapak gimana tuh, Pak? Ya sebenarnya kalau galak tuh relatif, Pak. Sesuai dengan pekerjaannya, Pak. Jakarta itu mesti begitu, Pak. Oh. Jadi karena Jakarta ini keras gitu, Pak ya. Keras, Pak. Oh, gitu. Pak Khairuddin. Ya, Pak. Ya, Jakarta ini rupanya lagi mendung dan hujan ini rupanya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, jangan sampai seperti mendungnya Pak Ahok di tahanan, Pak ya. Sing sabar, Pak Ahok. Ya semua ya mungkin sudah suratan Maha Kuasa. Iya. Yeah. Mudah-mudahan nanti keluarnya Pak Ahok dengan bebasnya Pak Ahok nanti kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk membangun Jakarta, Pak Ahok. Kepemimpinan yang dibutuhkan di Indonesia, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, itu orang seperti apa itu, Pak? Sebenarnya kalau mau jadi pemimpin itu ya contohlah Ahok. Contohlah dulu Pak Ali Sodikin. Kenapa misalnya bupati, wali kota, gubernur itu harus nyontoh Pak Ali Sadikin atau gubernur zaman now itu Pak Ahok gitu loh, Pak? Karena hampir mayoritas yang namanya di Jakarta tuh orangnya keras-keras dan susah diatur, Pak. Jadi kalau nggak ada orang begitu, Jakarta nggak mungkin bisa bersih dan rapi, Pak. Oh, Pak Khairuddin. Ya, Pak. Jakarta ini kan sudah punya gubernur baru nih. Iya. Nah, Bapak sebagai warga Jakarta nih, sarannya untuk gubernur yang baru Pak Anies dan Sandiaga Uno apa, Pak? Ya kalau menurut saya jangan merasa malu, lanjutkin aja programnya Pak Ahok yang dulu. Jangan suka merasa malu. Kenapa harus dilanjutkan, Pak? Ya karena program perubahan Pak Ahok itu bagus, Pak. Oke. Untuk membangun Jakarta, Pak.